Memang pernah sebelumnya kursus apa gitu atau apa? Cuma lihat di YouTube aja atau apa? Di Google aja gitu. Hah? Atau ada yang ngajarin? Enggak ada. Salah satu grup Facebook yang ada di Kota Makassar di mana anggotanya itu berjumlah sampai 620 ribu akun. Tentu saja itu suatu grup yang sangat besar, dan grup tersebut bisa dilakukan pembobolan oleh pelaku ini setelah dia melakukan pengambil alihan akun terhadap salah satu admin yang terdapat di dalam grup yang sudah sebutkan dari adalah saudara Wayan. Setelah diambil alih grup ini, kemudian secara otomatis anggota-anggota yang tergabung di dalam grup itu tidak bisa melaksanakan kegiatannya, apakah untuk posting berita kah, untuk mengambil suatu iklan kah. Setelah grup tersebut diambil alih oleh pelaku, kemudian pelaku ini menghubungi korban, Pak Wayan, menghubungi korban dengan meminta sejumlah uang supaya grup ini dikembalikan lagi kepada korban. Artinya ada unsur pemerasan juga ya, Pak? Ya jelas unsur pemerasan.